Halo, assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Balik lagi di channel Anak Hijau Mai, kebun minimal hasil maksimal impian aku. By the way, sehat kan? Happy watching. Lihat nih kecipirnya, udah mau mereng banget, udah mau jatuh. Aku mau coba cari cara ikan. Daunnya banyak, bunganya banyak banget, tapi belum ada yang jadi buah. Gak tahu masalahnya apa. Sama teman aku juga begitu. Udah cungkring-cungkring batangnya. Gak ada buahnya lagi. Kayak kita sekarang panen cabai. Juga mau siram ini pupuk POC daun pisang. Skui. Masih setengah jalan, guys. Lelah juga aku top up semua tanahnya. Syukurnya ini ada tanah kemarin yang dari depan, kalau enggak tahu harus beli berapa banyak. Dan di bagian paling depan sana aku letak tomat-tomat yang kondisinya menyedihkan. Jadi kita kasih kesempatan dulu, kalau misalnya enggak ada perubahan kita bakal ganti atau kita udahin aja. Biar fokus sama tomat-tomat yang emang bagus. Cabenya, insya Allah. Oh ya, aku gagal fokus sama bunga-bungaan di sana. Bentar. Wih, pada bermekaran. Ini bougainville. Dan ini bunga kemuningnya juga lagi subur-suburnya. Masya Allah. Kemarin udah sempat lama loh gak mau berbunga. Akhirnya berbunga lagi. Harum loh. Enak banget aromanya. Masya Allah. Oke, lanjut, fokus. Oke, udah ditop up lagi semua tanahnya sampai penuh. Alhamdulillah selesai, dan itu udah habis, sampai habis loh. One day kalau misalnya emang butuh top up lagi, kita pakai caranya Bunda Inakari. Kita bakal letak pot dengan media tanam di bawahnya, jadi dia akarnya bakal jalan ke bawah, nggak ke atas. Gitu, karena udah mentok ini polybagnya. Lanjut kita siram. POC rumput, POC rumput, POC kulit pisang. Nah, malah kepanasan dia. Bentar, kita masuk aja. Ada yang kepanasan, guys. Lanjut, guys. Satu polybag dapat satu ini, satu kaleng. Ya, walaupun media tanamnya beda jumlahnya, harapan kita dapat nutrisi yang sama. Oke, yang depan juga kayaknya ke depannya kalau nggak bisa diselamatin masih jelek terus. Tebuang aja media tanamnya, sih dipakai untuk yang lain ya kan. Karena di sini dia masalahnya media tanam sih. Ini ada cabai caplak baru dari sekian banyak, cuman survive satu tuh. Ini semai gagal mulu. Apa itu, guys? Apa itu? Oh, ada pisangnya masuk. Ih, serem, kirain binatang. Aku skip dulu ya. Sebenarnya rumput-rumputnya ini udah minta dipangkas, boleh jadiin mulsa lagi, cuman belum sempat. Udah ada cabai baru nih. Hasil dipruning kemarin. Sambil panen-panen ya, guys. Maaf kalau dengar suara nangis anak tetangga. Mamanya pergi, dia ditinggal soalnya sama bapaknya. Jadi biasalah, rewel. Yang kemarin yang nemenin aku ngapain tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panen tipis-tipis. Masya Allah, lihat dong. Bismillah. Gak pernah nyangka kalau aku bakal berhasil nanam cabai. Dulu tuh buahnya cuma 1-2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tuh cabai favorit aku, guys. Paling senang cabai begini. Mungkin bagi sebagian orang ini nggak banyak ya, dikit ya, tapi bagi kuning dia masya Allah, alhamdulillah banget. Dah habis semua segini panennya. Si banyak loh buah-buah yang hijau, masya Allah. Copot, jatuh. Ini dia hasil panen hari ini, alhamdulillah. Masih banyak yang mau menyusul. Udah mulai panas, guys, mulai tengah hari. Kita udahan dulu.
Sebenarnya masih banyak banget PR di kebun ini, terutama membongkar ini. Ini udah gak layak lagi. Tapi belum cukup waktunya, belum sempat. Next lah. Kita bakal benah-benahi lagi yang lain. Pelan-pelan, guys. Wih, ini banyak buahnya, yang sana juga banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tomat dan kecipirnya nyusul berbuah ya, setelah rutin kita pupuk. Bismillah. So, ini keadaan rumah sekarang, guys. Lagi sibuk ngawasin tukang yang lagi benahi rumah. Yang namanya rumah tua ya, ada aja keluhannya. Bocor satu, bocor semua. Bocor halus, tapi keliling. Jadi ini tuh alasan aku tuh gak sama sekali gak bisa megang kebun. Syukurnya hujan tetap ada, jadi ada yang bantu nyiramin kebun. Dan itu juga yang bikin aku telat nontonin video kalian, karena emang waktunya full banget. Tapi jangan khawatir, bakal tetap aku sempetin, bakal tetap aku usahain tuh nonton dan komen di video kalian. Istirahat makan siang, lanjut kayaknya pasang talang sama benerin ganti seng yang ini. Rencana pakai seng yang itu dulu. Ada kekurangan dan keuntungan sih, kalau misalnya ini dibiarin kebuka, tengok mataharinya full, kayaknya aku bisa nanam sayur di belakang nih kalau begini kondisinya. Ya nggak? Bisnis. Sini situ. Sini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak. Jadi, apa lagi yang kalian tunggu? Ayolah nanam. See you next video. Bye.